Baik sahabat-sahabat Serabis TV, kembali kita bahasan inspirasi dari para UMKM yang mendapatkan binaan dari PKBL, khususnya PKBL PTLM. Nah, ini untuk dewasa ya, Kang? Iya, dewasa. Oke, tapi kalau dari sisi desain hampir-hampir sama ya? Hampir sama. Cuman tadi kata Kang 8 warna ya, rata-rata dimainkan ya? Iya. Ini ukuran dewasa, cuman memang gamis stylish dan nyebutnya ya? Iya. Ini kenapa ada konsep gamis stylish itu? Setelan, jadi ya. Ada celananya. Ini celananya ya? Ada celananya. Okay. Tapi stylish juga iya sih, kayak gitu. Kalau yang biasanya kan standar aja ya, gitu ya, gitu. Kenapa? Kenapa sih ingin ngambil ke sini gitu? Selain tadi kan kalau laki-laki memang tidak terlalu peduli dengan gaya, tapi hati-hati juga loh, laki-laki yang peduli dengan gaya itu juga udah mulai banyak ya. Gimana, apa filosofi akan membuat desain seperti ini? Pertama ini kan masih jarang yang produksi gitu. Rata-rata yang produksi itu baju koko. Iya, betul. Nah, baju rata-rata di mana-mana orang produksi busana muslim pria itu baju koko gitu. Yep. Dan yang gamis ini masih jarang sekali gitu. Betul. Tapi yang panjangnya ada enggak? Yang panjang ada yang sampai bawah gitu. Oh, mata kaki ya. Nah, sampai mata kaki. Ada, ya. Nah, ke depan nih apa impian akan ke depannya? Ya paling merekrut sebanyak-banyaknya ya, pengangguran aja lah. Jadi yang tadi kita ke tempat produksi itu banyak orang-orang sini yang nganggur gitu? Ya sebagian, jadi kita sebagian yang berpengalaman, sebagian yang memang belum punya pengalaman di jahit gitu. Oke, maka direkrut ya? Iya. Nah kalau impian kepada bisnis sendiri Kang, ini kan tentu seseorang tuh punya impian ya. 5-10 tahun ke depan nih bisnisnya ini mau gimana Kang? Apakah mau ekspor ke Arab atau kemana sih gitu ya? Gitu. Ya kalau sampai ke sana sih emang saya nggak terlalu apa berambisi seperti itu. Ya. Atau tetap di Banjaran? Ya untuk memenuhi ini aja kebutuhan. Oke. Tapi saya lihat nih prospek ke depan karena lihat stylenya, lihat desainnya juga saya. Masa sesuai dengan apa yang diharapkan pasar sebenarnya gitu. Ke ada rencana mau nambah pabrik atau segala gitu? Paling sekarang untuk sekarang sih nambah tempat-tempat maklun saja. Nah, maklun ya. Karena untuk meringankan produksi. Iya. Nah, lebih ringan. Pak Doni, ini gimana nih, Pak? Kang Iwan ini punya rencana untuk pengembangan. Meskipun maklun kan tetap ada pendanaan, Pak. Lain kalau udah maklum pasti butuh manajemen yang kuat. Gimana dukungan daripada PTLM ke depan nih Pak? Baik, insya Allah. Jadi memang yang namanya usaha itu tidak boleh berhenti di satu titik. Harus terus usaha maju berkembang. Betul. Apalagi tadi juga misinya juga sangat luhur, menciptakan sebanyak macam lapangan kerja. Yep. Jadi memang kejelian Kang Iwan ini membidik celah pasarnya. Persaingannya relatif rendah juga, mungkin nanti kedepannya bisa diarahkan untuk mencari memperluas pasar-pasar yang lainnya. Oke. Okay. Jadi kelihatannya kalau melihat prospek untuk maju dan berkembang di sini masih sangat luas dan luas. Ya. Kita tentu saja akan mendukung bukan hanya dari sisi manajemen, tapi juga tentu saja dari sisi pendanaan dan pemasaran juga. Okay. Artinya, Len merasa ini sudah diawali dan tetap akan didampingin ya gitu. Tentu saja kan tetap ada, tapi ada batasnya juga kan Pak ya, tentu, karena PKBL itu kalau nggak salah kan batasannya sampai mereka bankable kalau nggak salah ya. Terus 3 kali kalau nggak salah apa ya, 3 kali yang itu udah dihilangkan sekarang. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan, artinya bisa menjadi semacam kesempatan yang panjang ya. Betul. Oke. Terima kasih sekali Pak Doni, Kang Iwan atas inspirasinya bahwa tadi kita bisa mendapatkan bahwa seorang Kang Iwan impiannya sederhana banget. Yang penting punya segalanya, punya rumah satu, satu di Bandung, satu di Banjaran. Satu di RT ini. Satu di RT ini. Kemudian membuka lapangan pekerjaan. Sederhana, tapi apa ya, luar biasa ya. Saya tertarik tadi membuka lapangan pekerjaan ya. Gitu. Jadi bagi saya itu sangat luhur, karena pada akhirnya seorang entrepreneur itu memang memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan mereka di sini.
Makasih sekali lagi Pak Doni atas kehadirannya. Kang Iwan, sukses terus ya. Semoga usahanya makin berkah, makin banyak orang bisa mendapatkan manfaat dari keberadaannya. Itu saja sahabat-sahabat Sabis TV. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.